Oke guys, kali ini saya akan berbagi tip buat lawan bos guild. Guild atau guild bos. Ini pakai hero minimalis tapi damage-nya maksimalis, guys. Carry, Karina, Angela, Kagura sama Nana, guys. Nah, jelas. Oke, gapnya ini masih minimalis. Kita hajar. Ini Karina tuh bagusnya tuh di miss-missnya. Nah ini fungsinya Nana buat revive Karina kalau mati. Kalau R ini kan ada bullet-bulletnya, damage-nya lumayan. Nah itu mati Karina tadi dihidupkan sama Nana. Ini sebenarnya kalau ada Gavana enak lagi, guys. Kalau ada Gavana enggak, kita enggak perlu nangis. Tapi berhubung tidak punya Gavana ya, jadi seadanya mati lagi, kita hidupkan lagi. Oh, Angelanya terlalu terlanjur dibunuh, guys. Oke, 45. Kita lihat recordnya, guys. 45 m. Ada kecil-kecil, guys. Ya rahasianya itu line up-nya, guys. Kagura tetap nomor satu damage-nya. Oh, carry, guys. Ini cuma bintang 7. Damage-nya segini. Kita lihat di kontribusi guru. Wah, lumayan nih kayaknya. Oh, nomor 8, guys. Hero minimalis, guys. Oh, ini hero-nya gede-gede loh, guys. Besar-besar nih. Ini masih minimalis bertengger di urutan ke-8. Oh ini besar-besar ya. Oh besar-besar semua. Hero minimalis dengan damage maksimalis. Oke guys, silahkan mencoba kalau kalian punya hero-hero ini. Dan yang buat pemula hero ini, guys, carry, guys. Carry, Karina sama Kagura sama Angela. Ini di bos tuh paling berguna. Sama satu lagi Clean, punyanya material tuh, guys. Bentar. Biru ini, guys. Oh saya nggak punya, guys. Kita lihat galerinya, guys. Ini Clean. Clean itu bagus. Kebanyakan orang pakai Clean, pakai Angela, pakai Angela, terus pakai ini carry, satu lagi ya bisa Kagura, bisa Karina. Oke, demikian tip buat lawan guild boss dengan hero minimalis, damage-nya maksimalis, guys. Oke, jangan lupa saksikan guild boss selanjutnya. Nanti saya bikin
Will Boss yang lain. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.